awalnya kita pertama iseng lah, iseng kira-kira apa yang menarik, apa yang khas Jogja yang bisa kita promosi. Ternyata salah satu Mas Dwi ini ada benih dia untuk babia, ya kita kembangkan. Dengan ditambah pelatihan-pelatihan yang akan kami laksanakan untuk menunjang peningkatan babia yang sudah diproduksi. Kebun ini menjadi satu ikon bisa lapas produksi khas Jogja, babia, dan harapan saya juga teman-teman warga binaan setelah keluar dari sini bisa mempraktekkan keahlian yang didapat untuk bisa berkembang di luar bagian hidup.